Di sini kita beli ya pakai gem aja ya, murah guys, 3 gem doang guys kita beli. 3 gem aja. Kembali lagi bersama saya di channel MCD Games, dan di video kali ini kita lagi nontonin perang ya guys ya, di KD3 301 ya guys. Dimana tempat ini adalah tempat dimana para member MPI, Project MPI ya guys ya, kalau kalian tahu, mereka buat di KD ini guys ya. Dan di sini kayak di sini gue akan ikut perang guys ya, walaupun pasukan gue 12k ya guys. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian nonton intronya dulu. Oke, cekidot guys. Oke guys, dan ini dia bendera telah terbakar ya guys, dari aliansi ini guys ya, 2.2 RN ya guys, yang dimana ini adalah aliansi kuat ya guys, aliansi kuat loh guys ya, cuman mereka kalah sama kita guys ya, OD ya, kita lagi perang ini guys, gue malah ngetek barbarian guys. Ketahuin nih, gue ikut perang guys, gue ikut perang nih, kalian lihat ya, gue ikut perang guys, jangan remehkan ya guys, power 185.000, kuat dalam baku hantam guys. Nih, komandan gue ini GG guys, komandan gue GG ya, jadi ya kita ikut war aja guys ya, karena di sini gue udah dapat reward santum guys, mana masa kagak ikut war guys. Kita kasih paham musuhnya guys, kita kasih paham ikut perang guys. Oke, di sini gue bawa 12k doang anjir. Ini KD muda ya guys ya, BTW ini adalah KD muda ya, kurang lebih baru berapa hari, dan gue ini ikut di aliansi Turki dah kalau nggak salah ini guys. Ini perang bener-bener perang ini guys. Ini lawannya kita itu aliansi top berapa ya guys ya, ntar dulu. Ini mereka ada power sejutanya banyak guys, kita lihat ya ranking aliansinya. Oke, ranking aliansinya itu kurang lebih dia top 8 guys, dan aliansi yang gue tempat ini top 13 guys, dan kita lagi bersaing ini guys, kita perang guys. Weh, kita diserang, wah diserang, weh kita hajar lah balas. Weh, ayo pasukan gue, ayo kroyok kroyok bro, kroyok bro, kroyok kroyok, ayo. Aduh, sunju gue tipes guys, sunju gue tipes guys. Oh, ini power 1 juta guys. Oke oke oke, tidak masalah, kita healing dulu guys ya, kita heal dulu ya, kita heal. Oke, kita heal. Oke, nampaknya di sini gue akan terus berperang guys ya, walaupun power cilik ya guys ya, masih unyu-unyu ya, walaupun power masih di bawah rata-rata ini guys ya, rata-rata power gede, tapi gue akan coba semaksimal mungkin guys. Gak apa-apa, kita pakai aja guys, karena ini dalam posisi gawat darurat ya, kita harus ikutlah partisipasinya guys, karena kita udah dapet reward, masa nggak ikut war. Aduh, oke, kita klaim klaim guys, kita klaim klaim. Ini gue baru tahu kabarnya tadi ya, sekitar jam 3 kalau aliansi kita itu perang guys. Gue padahal lagi enak-enak buka akun gue yang anak kan, lagi farming barbarian, tiba-tiba di sini perang, jadi kita harus ikut perang juga guys. Oke, di sini gue balikin dulu pasukannya guys ya, gue healing dulu guys, bentar ya, healing, gue beli pasukan dulu guys, beli pasukan dulu guys, kita cepetin cepetin ya, bayar cepetin bayar. Oke, kita cepetin lagi guys ya. Oke, udah kita bayar, kita cepetin lagi. Oke, karena ini situasi war guys ya, jadi gue rakit pasukan sebanyak mungkin guys ya, kita rakit pasukan sebanyak mungkin guys, kita rakit pasukan. Anjir, keren kali ya, tadi jangan jangan dan gem gue habis cok, gue habis cok. Kayak itu cuma trik sultan sih guys, kayak ini guys. Oke, jangan ditiru guys ya. Oke, kita sudah siap. Gue bawa berapa pasukan, guys? Harusnya sih lebih sangar ini power gue dan ningkat nih, boy. Bentar, guys. Aduh, HP gue nge-lag, wa.
Coba ada donasi guys yang mau minjemin HP guys ya. Udah punya HP bekas guys. Kita langsung aja guys kirim armada kita guys, armada tempur kita 14K. Ayo. Gak takut mati, cuk. Ayo lawan, bro. Apa katanya dia? Tolong hancurkan. Ya, ini bakal dibakar seluruh bendera, guys. Kurang lebih seperti itu. Oh enggak, dia udah keluar. Oke, jadi di sini KD untuk power individunya luar biasa sih guys ya. Baru umur berapa hari? 4 hari, 5 hari lah guys ya. Ini ada 9.500 guys. Gila sih ini. Gila power ya guys. Orang-orang Jepang. Oke, kita lihat. Oh, ini power naik lagi kah? Sultan dari Aliansi 2. Berarti gua tadi enggak ini ya. Nah, 3 juta langsung power awak. Shit. Masukkan gue perasaan mati mung, cuk. Waduh. Gak terima ini, guys. Gas terus, guys. Kalian jangan ikut ya, ikut-ikutan, guys ya. Ini Bang MCD emang sedikit barbar ya, guys ya. Jadi kalian jangan ikutin Bang MCD, oke. Okay? Kita akan langsung aja nanti pasukan lagi healing. Dan kita akan nonton warnya. Dimarahin kan? Ya udah. Ya udah, saya juga dimarahin. Ya udah berarti kamu dimarahin gara-gara ngelawan mama kamu sama bapak kamu, bener enggak? Ngelawan? Ngelawan apa coba? Enggak mukul, enggak ngebales mukul juga. Saya juga enggak mukul. Nampaknya masih perang guys, berlanjut guys. Di sini ada Mimika masih bertempur guys. Oh, dilanjut dengan itu siapa tuh? Enggak kelihatan, Pak. Tak terjelas. Oh, ada ML Pitat ya guys ya. Berzone ini sangat tebel guys ya dia. RN berzone ya guys ya. Gila dirompok yo Sunju 3 loh, Wak. Widih, kuat banget anjir. Kuat dia ya. Mantap lah, mantap. Dirompok. Tapi posisi kayak gini susah ya guys ya. Susah untuk pulang ke rumah dengan selamat. Ini mati. Kenapa Mimika mati nih? Yang mukulinnya mati guys. Ya, di sini masih berusaha untuk mundur guys ya, karena diserang 3 kepala Sunju ya, masih merah tipis-tipis dan pastinya mati guys ya. Oke, dan mati sudah, sudah kelar ya guys, sudah kelar mati guys. Kita lanjut bendera ya adik-adik, bendera. Oke, di sini pasukan gue ya sedikit sotoy ya guys ya, namanya juga sotoy ya. Gue sedikit barbar, emang barbar gue orangnya, Wak. Nggak takut, cuk. Power berapa sih? Power berapa? Power 2 juta. Alah, 2 juta doang, cuk. Ini gue 190.000, men. Nggak canda-canda, cuk. Ya, buat ini guys ya, kita buat bendera, lanjut ke sini kayaknya guys ya. Ini boleh juga sih warnanya guys, menarik. Dan ini bubble ya guys ya, mereka bubble karena sudah tidak kuat nampaknya guys ya, karena sudah tipes mungkin ya, mungkin sudah tipes dan mereka tidak kuat untuk lanjut berperang guys. Wah, diserang pasukan kudai. Jangan T1 pasukan kudaiku, kita akan beli T2 guys pasukan kudai. Oke, di sini kita beli ya, pakai gem aja ya, murah guys, 3 gem doang guys, kita beli 3 gem aja. Murah kali guys, murah kali guys, murah kali guys, murah kali. Murah kali guys, murah kali. Waduh, sampai kapan nih tangan gue gatel nih. Oke, sudah kayaknya ya guys. Kita beli aja yang pakai percepat ya guys. Kita bayar pakai jagung, kita percepat lagi guys, kita bayar lagi. Oke, di sini gue percepat lagi. Iya. Iya dan yes. Kelar juga T2 kita guys. T2 kita kelar juga. Kita ambil lagi percepat lagi. T2 kava kita guys.
kita perbanyak T2 Kava. Oke, dapat speed up lagi. Kita cepetin juga nih yang Inva karena kita pakai komandan Sun Zue ya guys ya. Oke, komandan Sun Zue. Jadi kita percepat. Waduh. Karena di sini kita harus perang lagi, guys. Jangan lama-lama kita ya perangnya. Ini oke, kita ini dulu, guys. Oke, mantep. Kita heal dulu. Guys, iklan lagi, guys. Ada iklan-iklan gitu, guys. Paling benci ntar gue nonaktifin lah, guys. Oke, lagi diintai bendera kita ya, saudara-saudara. Oke, kita percepat lagi ya, terus, guys. Walaupun tipes. Ya terus guys, masih ada SDA-nya, masih banyak, tenang saja. Kita masih punya, dapat speed up lagi guys karena mempercepat pasukan. Kita cepetin lagi. Kita adalah jiwa-jiwa barbar ya. Gua kagak mau nahan-nahan speed up guys ya di sini. Gua memang jiwa-jiwa petarung guys. Jadi ya, speed up mah bisa dikumpulin lagi nanti. Ini kita percepat terus sampai tipes ya guys ya. Sampai tipes ya, buat teman-teman yang nonton jangan ditiru guys. Ini hanya untuk para-para F2P yang kategorinya F2P Sultan guys ya. Bercanda guys, bercanda. Gue F2P beneran cuk. Ini nah, oke okay guys, ini udah 200k ya guys ya. Karena gue lihat powernya rata-rata 200, jadi gue naikin 200 dulu guys ya. Dan di sini gue akan nabung speed up lagi guys. Oke, ini bendera sudah jadi saudara-saudara. Pasukan gue udah balik itu. Ntar gue klaim dulu ini karena gue dapat K silver ya guys. Nah, gue balik modal speed up. Terus ini pasukan gue jangan sampai mundur, Pak. Aduh. Guys, maju lagi guys. Kepuar maju lagi guys. Verifikasi dulu, Wak. Verifikasi dulu. Ding 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 ding. Lama banget, cuk. Nanti gue verifikasi ya, gue verifikasi. Oke, di sini war. Oke, satu lawan berapa ini? Mikroyek, Wak. Wih, ternyata kabur. Big Papa kabur kemana? Waduh, kabur dia. Pada mundur guys, ah nggak seru perangnya, pada mundur guys. Aduh, pada kemana membernya, Wak? Pada mundur guys. Ini padahal power gue 15k, Wak. Aduh, kagak ada yang berani kah? Senggol dong nih, 15k men. Mundur, cuk. Gue ini masih ngekill-ngekill ya, sultannya guys. Sultannya masih ngekill-ngekill guys ya, keliling dia. Kesenangan guys ya. Dikasih jatah kill yang gratis itu kesenangan ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk videonya guys ya. Nanti gue lanjutin lagi di part kedua kalau misalnya memang ada war. Jadi gue mau bangun bendera dulu guys ya. Fokus buat bangun bendera. Oke, nantikan terus di channel MCD Games. Dan gue bakal nge-review terus project MPI. Dan juga gue bakal nge-review terus KD ini guys ya. Perjalanannya gimana. Dan akun sleeper yang baru gue ini gimana? Ya kita lihat aja nanti guys ya. See you next time. Bye bye.